Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau merekomendasikan tempat top up murah, aman, dan terpercaya cuy ya. Tempatnya di barongsai.id. Di barongsai.id ini sendiri, dia juga ada website buat kalian males ribet kalau buka WhatsApp. Jadi kan bisa langsung aja masuk ke websitenya, yaitu www.barongsai.id cuy ya. Nah, bukan hanya diamond aja nih cuy, kan juga bisa beli gems berupa items dengan harga yang terbaik setelah update ini nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal update, harga gems sekarang tuh bisa dibilang tuh makin mahal cuy ya. Karena IGG itu udah membagi gems menjadi dua tipe, yaitu gems tertaut dan gems yang bisa diberi kayak gitu. Jadi tunggu apa lagi ya kan, langsung aja top up, klik link di deskripsi. Let's go. Dan oke semuanya, balik lagi sama aku Bayu di channel Lords Bantai ya. Nah, oke, jadi video kali ini aku bakal main di cafe kali lagi nih ya. Waduh, kemarin kan gua habis upload konten-konten Valley Trap ya kan. Bang, itu kan udah beberapa minggu lalu, Bang. Ya nggak apa-apa lah, ini bisa dibilang lumayan cepet lah ya kita upload konten Valley Trap-nya cuy ya. Karena kan di video minggu lalu itu gua udah upload sekitar 3 video ya Valley Trap ya. Nah, sekarang kita akan main di cafe kali lagi dan gua bakal main nyobain ya kan Rally Trap di KVK gitu kan. Nah, caranya gimana tuh Bang? Kalau bisa langsung dapat momen Bang. Oke. Nah, jadi gini cuy. Nah, untuk di KVK ini kan itu KVK mulainya sekitar jam 6 malam ya, sekitar maghriban gitu kan. Nah, kita sebagai akun trap Rally Trap, nah kita sebisa mungkin itu lepasin sebelum KVK dimulai cuy ya. Nah, contohnya sekitar jam 5 gitu kan. Nah, habis itu kita offline-in cuy. Nah, di sini gue tuh udah buka seal di sekitaran jam 5 dan gua relock di sekitar markas cuy ya. Nah, habis itu gue minta tuh sama teman-teman gue biar nanti kalau semisal kastil gue itu di rally, gue dihubungin sih ya. Dan benar saja sih, ketika KVK itu sudah dimulai dan CT gue ini kena rally, waduh, teman gue ini bener aja nelpon gue sih ya. Dia nge-tag Aldi grup, habis itu ngechat gue langsung nelpon gue guys. Itu the best banget sih ya, langsung fast respon tuh ya. Nah, nggak lama kemudian setelah itu gue langsung login sih ya. Nah, ini nih mulai seru nih ya. So, buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu cuy ya. Abis ini kita langsung lanjut ke videonya cuy, karena gue telat record ya kan. Ya gue recordnya pas posisi lagi offline gitu ya. Jadi gue login pasti udah kena rally bro ya. Nah, ini dia bro ya, buset MLE tuh kan. Gue tuh udah di rally guys, dan di sini gue juga udah dicek ruas sama musuh ya. Dan ya ketahuan ya kan, ruas gue pakai ruas rank, dan nanti gue bakal nabrakin lagi ya kan, infa gitu ya. Hehehe. Bang, kenapa bang? Kok lu nggak mau nge-counter dia bang? Ya bukannya apa ya guys ya, gue takutnya ini guys pelontar dia balik gitu kan. Ya mending gue tabrak-tabrakin aja kan, infa nanti ya. Karena kan gue juga udah punya familiar yang bisa lindungin pasukan gue gitu kan, familiar pack 4 sih ya. Oke, nah di sini rally tinggal 2 menit lagi jalan ya. Di sini gue pengen ngingetin lagi nih buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu sih ya. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian biar teman kalian makin mantap main trapnya sih ya. Oke, the best banget bro ya. Tuh kalian bisa lihat ya, ramai banget ya. Baru aja mulai bang, tuh gue ini kasih lihat jam ke kalian ya, sekitar jam 6:30 guys ya. 6:30 WIB bang, kayak gitu tuh ya. Aduh, ngeri lagi gue copyright nanti. Nah, sih gue bilang ke Om Gio ya kan, T5 om gitu kan, T5, karena gue kalau chat lane takutnya dia ngecek di bot-bot gitu, waduh bisa ke detect gitu kan. Karena kan kemarin gue nyobain ya, gue akan nyobain nyari orang lah ya, kita buat menyelidiki orang, dan disitu emang bener guys, dari chat lane aja tuh udah tahu guys kapan terakhir kita chat lane dimulai gitu kan. Contohnya gini, lu offline nih jam 1, habis itu lu online aja jam 3, nah habis itu lu kirim pesan ke chat lane, nah itu ketahuan di bot guys, serius. Itu kayak what the hell gitu loh, kayak apa gitu, kayak gimana, jadi kayak gue nih ngeri banget gitu mau chat plan ketika kita di rally, takutnya kan di cancel gitu ya. Ya mau gimana lagi guys ya, infoin ke yang lain om. Nah sini gue bilang gitu aja, dan di sini Om Gio ya mantap sih ya, langsung connect gitu kan, minta T5 full. Oke, kita tungguin aja ya. Di sini ada yang ngeren itu T4 guys ya, karena tuh ya gimana guys, gue tuh pengennya ren T5 gitu ya. Ya gue juga salah juga sih guys, guenya kagak bilang gitu kan.
ya gimana guys, gue ngerinya rally di cancel gitu kan. Ini kan udah dimulai gitu kan, rally juga udah mau jalan gitu ya. Ya nanti kalau di cancel gagal konten gue. Jadi ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Oke, tinggal berapa nih, 50 detik lagi. Oke, kita tungguin aja ya kan. Ayo dong bang, let's go. Kita pakai ATK 20% aja kali ya. Kita nggak usah pakai 50 guys. Kita nggak tahu ya di sini ya dia gini kayak gimana. Cuma yang terpenting ini kayaknya gue kuat sih ya. Oke, ini Captain Rally dari MLE ya, salah satunya guys. Oke. Halo bang, mana nih? Kasih paham dong rally-nya yang serem-serem gitu kan. Tuh, tinggal 30 detik lagi. Kita hitung mundur ya. 27, 26, 25, 24. Wih, masih lama guys. Ini kita tinggal nunggu lagi nih. Kita tinggal nunggu 10 detikan lagi ya. Kalian jangan lupa like dulu ya. Like yang banyak. Kalau kalian suka sama Rally Trap dan besok gue bakal bikin lagi sih ya. Nah, itu dia. Jangan lupa di-share juga. Mantap. Bang, lu kok promosi terus, Bang? Yoi dong. Biar gue makin semangat, boy. Kalian minta Rally Trap. Masa nggak di-like gitu, oke? Okay? Nah, udah jalan rally-nya. Kita langsung ganti gear dan kita aktifin. Set, langsung recak. 1, 2, 3, crot. Nah, waduh. Waduh, dia pakai pamiliar itu guys, pembebas hero anjir. Nah, di sini bener aja ya, dia pakai infanteri ya. Kita tabrak inpa cuy itu. Widih, kita kenanya sekitar 2 eman ya. Ya, masuk santuari sih menurut gua aman-aman aja cuy ya. Ya walaupun rugi dikit ya. Nah, di sini gua pengen pulang lagi, ke sini gua bakal balik lagi dan tetapi di sini ternyata itu MLE itu udah enggak berani lagi cuy ya. Mungkin ya karena ya guanya online sih ya. Coba aja tadi tuh gua ya relain aja lah ya, kena counter sekali dan itu gua yakin dia bakal ngerally lagi cuy ya. Tapi ya gimana guys, resiko kena counter tuh gede banget guys, rate-nya bakal bisa berkali-kali lipat dari rate 2M ini ya. Yaitu khusus akun-akun trap yang gearnya udah mantep lah, apalagi jewelnya udah gold-gold tuh udah enak banget ya kan. Kita ambil rally counter juga ya EZ lah gitu. Kalau ini kan gear gue juga masih burik gitu kan, jewel aja gold cuma beberapa biji doang gitu. Jadi kayak percuma aja guys kalau gue nge-tag counter gitu. Kerennya jebol anjir, konten berhasil kagak, hilang pasukan iya gitu kan. Abis itu belum lah ya kalian bilang, bang 50 entrop kok kebakar bang. Nah kayak gitu tuh. Waduh, kemarin gue juga sempet nemu komentar ya kan, bang lu kok sombong banget, baru 50 entrop doang, sini dong ke klannya si E gitu kan. Nah ini gue bilang aja pakai inisial ya, kayaknya si E sini gue ajarin. Buset, mau diajarin gitu. Ya gue mah senyumin aja gitu. Orang-orang begitu tuh emang pengen nyari panggung gitu. Aduh, bahasanya dalam banget loh bang. Ya enjoy aja sih guys menurut gue sih ya, nama juga game gitu kan, banyak orang yang pengen ngajarin gitu kan. Ya gue sih gak masalah, tapi minimal lu bikin YouTube kalau mau ngajarin orang gitu ya kan. Berarti kan deh kalau semisal konten lu berkualitas, orang-orang yang pengen lihat lu ngajarin mereka juga pada nonton kayak gitu. Gak usah sok ngajarin banget gitu loh. Ya gue sih ya gak masalah gitu kalau kalian mau ngasih saran ataupun apa itu kan. Tapi ya kayak gak usah beraninya dikade cacing ya kan. Widih, ngeribet ngeri. Nanti kalau gue kasih paham yang serem-serem, kicep lu kicep gitu. Aduh, yakin lu bang bisa? Ya iyalah bro. Eh, gue ini main solo trap dari awal tuh emang lu pikir langsung lawan titan? Kagak bro, semuanya ada step by step gitu. Kalian mau ngasih tahu gue gak apa-apa, tapi asal jangan merendahkan gitu. Kayak kuring bro, kuring gitu. Apalagi kok sini lu lawan gue, sini lu lawan ini, sini lu lawan itu, nanti juga jadi makanan lu. Anjay, ngeribet. Aduh, ada aja orang yang pengen terlihat jago gitu kan ya. Aduh, ya udahlah kita kasih aja lah, kasih gitu. So di sini udahlah, sampai sini dulu, gua emang gabut bener sih ya. Atau nanti klannya si dia itu gua samperin aja kali ya pakai solo trap ya. Kita lihat seberapa gede bacot sama nyalinya yang ada gitu kan. Gue jadi penasaran sama orang-orang yang bacot begitu ya. Enggak, so serius video gue cabut. Bye bye. Ini dia konten Rally Trap pertama di KVK ya, walaupun agak kurang sih ya, satu momen doang. Lagian juga nih tadi dianya nggak mau ngerally lagi anjir. Jadi ya udah, so thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Benji cabut, see you next video, bye bye.
ngasih saran boleh, ngasih masukan boleh, tapi jangan meredahkan ya, agak kuring gitu, kuring.